Mbak dari tadi ngapain di sini? Ajudannya. Ajudannya. Wah, bro, kita dikerjain. Hai guys, balik lagi sama Nino Koya. Kita sekarang hari ini akan ngeprank toko jam. Percaya gak anak seumur gini akan ngebeli jam seharga 100 juta. Tapi sebelum nonton video ini, subscribe dulu ke channel aku. Nino udah bawa uang banyak, pakai sendal jepit. Mari kita lihat reaksi orangnya kayak gimana. Nah, ini toko jamnya. Siang, Om. Siang juga. Eh, bentar. Titip duit aku dulu ya. Temen kamu siapa ini? Uang buat apa nih? Hah? Saya datang. Hah? Datang sendiri aku. Oh, datang sendiri. Papa mamanya kemana? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Terus mau beli apa? Mau beli ya jam tangan. Jam tangan? Pepsi yang baru harganya berapa? 250 plus 65. Kalau dikurangin bisa gak? Ya bisa dikit lah. Ya udah 2,5. Duitnya ini doang gimana bisa? Enggak. Ini duit buat beli makanan di food court. Oh, iya. Sisanya masih ada di mobil. Oh iya, oh gitu. Pepsi-nya boleh lihat gak? Boleh. Kenapa om? Nggak diambil? Nggak percaya sama saya? Yang buat siapa jamnya? Buat hadiah ulang tahun bapak sama ibu saya. Oh gitu. Ya udah nanti saya kasih lihat. Hello Dad. I will go home in a second. Tomorrow will we go Singapore right? Tomorrow? Okay. Bye. Om cepetan lah. Lama banget. Iya. Keren ini anak nih anak. Jangan-jangan ini anak Fajil. Ah, ini yang steel buat bapak saya kemurahan. Oh. Ada yang white gold ya? White gold. Ini steel. Ah, ini mah terlalu murah. Kalau Daytona Rose Gold ada gak? Rose Gold gak ada, di kosong. Yang Paul Newman ada gak? Paul Newman ada sih, kalau mau bisa dicariin. Oh ya deh. Kalau apa tuh Paul Newman yang dipakai sama Syahrini ada gak? Memang bapak lu kerja apa lu mau beli Paul Newman Syahrini? Memang bapaknya orang kaya? Enggak, bapak saya mah biasa aja. Jet pribadinya ya cuma P2. Aku nggak percaya. Ah, nggak percaya. Percaya. Ya udah, tapi ada yang lebih mahalan dari ini gak? Ada, masih ada. Rolex Daytona yang krim dial, saya kasih lihat ya. Yang paling mahal pokoknya, yang paling mahal. Iya, iya. Halo, Tante Syahrini. Itu tante yang beli jam mahal itu di mana ya? Oh, itu aku pengen beliin buat papa. Ya udah kasih alamatnya ya. Iya. Oke. Makasih ya. Ini Pak Sarini. Ya iyalah. Sarini yang artis. Iya. Emang kamu ponakannya? Oh, ponakannya. Ini aja nih Rolex Daytona. Ini berapa? 670. Oh, ini pasti cream dial tahun 2003 ya? Ih, kok tahu-tahu amat sih? Ih, canggih tahu nih. Coba nih ya sama gue. Jadi tadi berapa harganya? 690. Bisa diturunin nggak? Boleh lah. 6,5. Enggak setengah, bro. Boleh lah. Cash tapi mintanya ya. Iya. Ini serius lo bercanda nih. Ya serius lah. Ini sertifikat kartunya sama boxnya lengkap gak? Oh lengkap itu. Full set semua. Sama name tag-nya semua ada di situ semua. Full pokoknya. Oke,
Yaudah, 6,5 ya. Serius nih? Serius sih, 6,5. Yaudah, gak apa-apa, minta cash tapi ya. Iya 100, 200, 300, 400, 500, 600. Udah 6,5. 6,5 kan? Iya. Gimana bro, dengan segitu? Sebenernya udah punya mainan doang ini mah. Gimana? 50. Salah harga nih. Kan tadi bilangnya 6,5. Kan salah. Tadi ada uang di mobil. Ambil dulu deh mobil, bukan 6,5. Ya udah, uangnya saya ambil. Tapi diamnya sini, saya mau ngasih lihat bapak saya. Nih. Ya udah. Saya pengen ngambil duitnya dulu ya. Mau dibawa kemana, Dek? Kan saya pengen ngambil duit. Saya juga pengen ngasih lihat ke bapak saya. Jangan dulu, ini kan belum dibayar. Nggak boleh dibawa keluar. Lah kenapa? Nggak boleh. Saya kan cuma pengen apa tuh, ambil duit buat bapak. Boleh, peraturannya mesti bayar dulu, baru boleh keluar jamnya. Kalau nggak, papanya aja suruh kemari datang. Ya, saya kan tinggal ngasih lihat ke bapak saya. Atau suruh saya... bapaknya aja suruh kesini. Coba teleponin deh, telepon bapaknya. Yaudah deh, Om. Ini... saya pengen jual jam bapak saya. Gila, Patek Philippe bro. Patek Philippe ini, iya. Suratnya lengkap nggak? Suratnya ada di mobil saya. Oh. Ini memang mau jual berapa bapaknya? 900-an lah. Waduh, ini Patek Philippe nih kalau udah surat-surat lengkapnya sih. Suratnya lengkap nggak deh nih? Lengkap, ada di mobil. Box paper lengkap ya. Kalau harga lengkap gini mah bisa 1M lebih nih. Ini serius nih, bukan barang curian ini ya? Bukanlah. Oh ya, oke. Mbak, dari tadi ngapain di sini? Ajudannya. Oh, ajudannya. Wah, bro, kita tak kerjain, bro. Waduh, parah. Oh, bagus aja, Riz. Tadi kita dikerjain rupanya. Iya, gue juga udah curiga dari tadi. Curiga dari tadi nih, pasti nih. Udah beda sebabnya. Waduh, benar-benar luar biasa nih. Enak. Iya, siap. Waduh. Oke. Siap. Waduh. Makasih. Ya. Jadi Om, enggak apa-apa kan masuk YouTube channel aku? Oh, enggak apa-apa, iya. Nino Kuya channel. Oh. Subscribe. Oke. Mantap.